tahun ini kita bisa berlebaran bersorakai di Masjid Agung yang sebagaimana penjelasan Ketua Gugus Tugas Covid Kota, tidak ada pelaksanaan di tingkat level kota di Masjid Agung, level kecamatan di Masjid Besar, level kelurahan di Masjid Jami. Yang ada adalah pelaksanaan sholat Id dengan skala masjid rukun tetangga. Dan jalan dalam kaum nomor 6 ini, masjid ini adalah skala rukun tetangga yang tempatnya di Masjid Agung Kota Tasikmalaya. Dan sejarah masjid ini adalah bukan di tanah pemerintah. Masjid ini didirikan di tanah wakaf dari keluarga Pangeran Sumedang dengan nomor sertifikat nomor 001 tahun 2017. Artinya dolim hukumnya kalau kita tidak memanfaatkan fasilitas yang Allah berikan ini.